Pemerintah Kabupaten Kendal menyiapkan 2 titik keran air siap minum di alun-alun dan juga di Taman Klorofil, Kota Kendal. Bupati Kendal berharap keran air siap minum ini bisa ditambah dan ditempatkan di seluruh Kendal. Keran air siap minum ini diresmikan Bupati Kendal Mirna Anissa. Dalam kesempatan ini, Bupati menyampaikan harapannya agar keran air siap minum seperti ini bisa dibangun di seluruh ruang publik yang ada di Kendal. Menurut Mirna, upaya pengadaan keran air ini merupakan bagian pelayanan murah kepada masyarakat. Sementara itu, Direktur PDAM Tirto Panguripan Sunanto menjelaskan pihaknya berencana akan membangun keran air siap minum serupa di tempat-tempat strategis. Dengan pengadaan ini, diharapkan warga Kendal bisa menikmati air bersih dengan mudah dan juga murah. Sementara ini kan sudah 2. Ya. Nah, untuk tahun 2019 di GOR, nah, kemudian untuk tahun 2020 ini di Taman Klorofil. Untuk kedepannya memang saya akan rencana untuk bangun lagi untuk tempat-tempat yang strategis. Nanti kita akan tambah lagi untuk keran air siap minum. Rasanya segar ya. Harapannya Bu, apa kita akan dibangun seperti itu semua Bu? Oh ya harus dong, kita kan harus menuju cara yang paling efektif mudah memberikan pelayanan ke masyarakat.